Oke, hai teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya. Semoga kita sehat selalu dan terus berkarya. Oh ya, jadi di tutorial hari ini mungkin saya akan membuat atau berbagi tips sama teman-teman bagaimana cara membuat desain kartu di aplikasi yang sudah atau teman-teman yang belum download silahkan download di Play Store. Mungkin selanjutnya kita ke tutorialnya. Oke, langsung saja teman-teman. Oke. Jadi kita langsung menuju Play Store. Kemudian teman-teman menulis pembuat kartu gratis atau BusNet Card Marker. BusNet Card Marker. Jadi teman-teman bisa memilih yang mana. Jadi saya pilih yang paling atas. Oke, karena sudah terinstall, jadi saya langsung buka teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman membuat template Instagram status macam-macam teman-teman. Jadi bebas teman-teman bisa. Jadi kali ini saya membuat kartu nama. Jadi kita pilih yang bahasa Inggris kurang lancar. Oh ya, jadi di sini teman-teman bisa memilih desainnya, templatenya seperti apa. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai warna kesukaan teman-teman. Jadi saya memilih yang warna merah ya. Ya, jadi saya memilih warna merah. Oke, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, jadi sudah masuk tampilannya. Jadi untuk mengubahnya teman-teman bisa memilih icon yang di bawah untuk mengubah nama tersebut. Jadi teman-teman bisa menulis kata-katanya. Jadi teman-teman bisa menulis sesuai kata-kata teman-teman sendiri yang mana yang cocok untuk buat kartu namanya. Jadi saya mau menulisnya dengan sesuai karakter saya. Teman-teman juga bisa menulis sesuai apa pekerjaan atau tempat. Jadi teman-teman bisa bebas berkarya menulisnya atau menambah icon. Icon atau tulisannya gimana, teman-teman bisa berkreasinya sendiri. Aduh, salah nomor. Oke, jadi setiap tulisan di kolom template tersebut teman-teman bisa mengubahnya atau menambahkannya pun bisa.
ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman langsung men-save-nya. Jadi save-nya caranya teman-teman bagikan ke WA atau Facebook atau Instagram. Jadi saya memilih ke WhatsApp. Cara menyimpannya, karena di atas Buscape tersebut, mungkin di aplikasi tersebut tidak ada tercantumkan save as, jadi save asnya melalui WhatsApp. Jadi teman-teman bisa men-save-nya atau kirim ke teman atau WhatsApp sendiri. Oke, jadi saya mengirim ke WhatsApp saya sendiri. Ya, kita coba buka di galeri. Oke, kemudian kita menuju galeri. Ya, jadi sudah masuk filenya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja tutorialnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari tutorial saya tersebut. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.